Tahun 2010 lalu, Tyson Lee kini memang lebih memilih untuk menetap dan bekerja di Indonesia. Sejak itu, pria asal Australia tersebut pun mulai berusaha menyesuaikan diri, termasuk salah satunya dengan mempelajari bahasa Indonesia. Dan kini setelah kurang lebih 8 tahun berlalu, mantan pebasket profesional di Australia itu pun terlihat sudah cukup fasih berbahasa Indonesia. Saya sudah maju sangat jauh daripada 8 tahun lalu, kira-kira Pak. Tapi kalau ada bahasa Indonesia, nyomong terlalu cepat, susah. Kalau saya untuk harus paham, harus pelan-pelan. And kalau tidak bisa jawab, bingung. Padahal ada banyak cameras. Pas ada banyak cameras, pasti grogi itu sulit satu. Yang kedua, kalau nyomong terlalu cepat. Wah, berasap. Ular lari lurus-lurus. Ayo cepetan. Meski tidak mudah, namun Tyson berusaha sebaik mungkin untuk bisa belajar bahasa Indonesia. Bahkan kini ia mengaku mulai tertarik untuk belajar bahasa tanah kelahiran istri tercinta, yakni bahasa Batak. Kalau mau belajar apapun di hidup, harus konsentrasi dan harus paham. Kalau tidak bisa paham, bagaimana bisa tahu caranya? Harus mengucapkan pelan-pelan. Kalau terlalu cepat, tidak bisa paham satu kata. Jadi, saya dulu belajar keluarga, saya langsung dengar latihan 15 kali. Ngomong keluarga? Keluarga. Naik Trans Jakarta Bus, keluarga. Pertama, keluarga. Jadi saya banyak udah nanya, kamu tidak bisa ngomong bahasa Indonesia, padahal orang tidak tahu. Saya dulu ada acara di sama macam-macam buat sahur, saya parah banget. Udah maju sekali. Bahasa Batak ya, enggak? Kadang-kadang masih sulit. Tapi udah ingin dia belajar bahasa Batak. Karena itu Melanie memang orang Batak. Budaya. Budaya Batak.